handphone ibunya. Minta handphone kakak ibu. Cepat, cepat, cepat. Hai, hai semua. Kita jemput. Kita jemput kita punya member-member yang mungkin available untuk bersama kita pada tengah hari ni. Dah lama betul Kak Zal tak buat live. So sebab hari ni Kak Zal buat live sempena untuk menyampaikan amanah oleh sahabat-sahabat dalam tim Pusaka Hanafi Runners. Sebab diorang layaklah. Okay, dan kita ada beberapa penyumbang sponsor dari segi wang tunai, hadiah. Okay. So Kak Zal buat live ni special untuk semua yang layak lah, terutamanya tim Pusaka Hanafi Runners. Kita orang berjaya buat larian 10,105 km dalam masa sebulan, beramai-ramai lah. So apa Run Liga ni? Okay, Run Liga ni adalah Restart Malaysia Challenge. Setiap tahun BIP akan buat satu virtual run yang mana kita dalam satu team, kita boleh kumpul dalam 300 orang. Hi Captain, okay, kita kumpul 300 orang dalam satu team maksimum. Tapi kami punya team Pusaka Hanafi Runners manage to combine 69 orang saja. So nak katanya dalam 69 orang tu ada yang memang memang dah idol lah. Ada yang memang pelari LSD Tegal lah. So memang dia orang ni memang antara yang menyepot tulang belakang kuat lah. Tulang belakang kuat dalam team kita. Dan ada juga yang memang baru, totally baru, tak pernah lari pun ada. Ada yang hanya lari 21 km je sebulan. Ada yang memang langsung tak berapa nak berlari lah, tapi disebabkan semangat kesetia kawanan dan sahabat, persahabatan dalam team ni, ukhuwah yang terjadi antara kami. So kami manage untuk sama-sama bergotong royong, so sama-sama menambahkan jarak larian di tempat masing-masing. Ada yang di Sabah, ada di Sarawak, ada di di Johor, di KL, Selangor, ramai lagi lah. Pahang pun ada. Maksudnya kata kami ni team yang beat dah satu Malaysia yang daripada pelbagai background lah. Ada yang memang memang bukan pelari pun, ada yang memang suka berlari sebagai minat, ada yang memang support sebab nak dapatkan t-shirt tu. So kami memang bergabung untuk merealisasikan hasrat sama-sama lah. Asalnya kami hanya target untuk buat bronze saja. Bronze tu lebih kurang 2000 something lah kan, 2021 km. Tapi alhamdulillah kami dapat touch silver 6000 something. 6000 lebih. Masa tu 6000 lebih, kira dah lebih berapa belas hari lah kira kita dapat buat silver. So kita target nak buat gold. Gold tu adalah 10,105 km, yang mana kami rasa macam agak mustahil. Lebih kurang 2,000 km lagi untuk kami perlukan. So nak katanya memang kerjasama semua lah. Ada yang sanggup buat 10 km sehari, ada yang sanggup buat 21 km sehari, ada yang buat lebih daripada tu. Nak katanya memang sangat good teamwork happens in this Pusaka Hanafi Runners. So pada masa yang Kak Zal ada ni, Kak Zal nak sampaikan amanah yang kita dah sediakan. Okay, untuk pengetahuan semua lah, kita sajalah walaupun sebab kita nak kongsi kegembiraan kita orang. So kat sini kami ada 21 hadiah khusus untuk yang layak dan touch 200 km sebulan. Okay, ada yang buat bukan sekat cukup-cukup makan 200 km, ada yang buat sampai 1000 km, ada yang buat 500 km, ada juga yang buat 400 km, 300 km. Memang sangat outstanding. So Kak Azhar sendiri pun tak mampu nak buat sebanyak itu. So kita rasa macam layaklah diorang untuk menang hadiah ni kan. Okay, so kita tanpa buang masa lagi, takut ramai yang menunggu kan. So kita ada cash yang disumbang oleh beberapa orang penaja ni. Okay. Kita ada RM10 cash 6 orang pemenang. Kita ada RM15 cash untuk 3 orang pemenang. Kita ada RM25 cash untuk 5 orang pemenang. RM30 cash untuk 2 orang. Dan 5 hadiah sponsored by individu dalam bisnes lah. Okay, dia memang akan memberikan hadiah-hadiah berupa produk kesihatan Shakely. So yang ni yang membantu untuk running lah. Antara barang yang dia bagi tu adalah performance drink. Lepas tu dia bagi ESP. Lepas tu dia bagi Cortisol. Semua tu bantu untuk kesihatan. Okay, so kita akan start dengan hadiah. Okay, saya dah ada nama tau sebenarnya. Saya dah gulung-gulung dalam. Okay, dalam ni adalah senarai 19
pemenang yang layak untuk menang hadiah 200 km ke atas. So setiap orang akan membawa at least satu hadiah, sebab ada 21 hadiah. Tapi kita ada 19 sahaja pemenang. So nak katanya kita ada seorang akan bawa dua hadiah lah. So saya akan cabut dan tunjuk kat sini. So nanti semua orang akan tahulah siapa yang menang kan. So kita start dengan bawah dulu lah. RM10. Okay, sementara tu jemput masuk semua member-member kita. Kita senaraikan dulu. Okay, alright. Untuk RM10. Okay, kata nafas. Okay. Untuk RM10, kita cabut satu nama dulu. Kita ada 6 orang kan, jap. Nanti kan tersalah pula. Okay, RM10 kita ada 3 orang kan. Okay. Untuk RM15 ada 3 orang juga. Untuk RM10 kita ada 6 orang. Okay, RM25 kita ada 5 orang. RM30 ada 2 orang. Okay, kita start dengan RM10 dulu. Okay, pemenang pertama untuk RM10 adalah Abdul Rahim. Okay, Abang Yim. Okay, nama ni dia akan masuk lagi sekali tau. So, saya gulung balik. Nanti saya akan masukkan kemudian lah. So, pemenang pertama. Captain boleh tulis nama tau, Isu. Tulis, tolong tulis dekat komen. Pemenang pertama RM10 adalah Abdul Rahim. Okay, kita cabut lagi untuk lagi 5 orang. 5 orang lagi yang layak untuk RM10. RM10 tu banyak kan? Captain boleh beli apa RM10? Okay, Nur Ilham. Okay, Haji. Haji dapat RM10 yang kedua. Okay, RM10 ni banyak lah. Boleh beli token kan? Token apa RM10? Okay, next. Okay. Ruzaideh, RM10. Oi, RM10 ni siapa nak bagi kan? Ini RM10 tau. Untuk RM10 punya kategori RM10. Kita ada 6 orang. Pemenang RM10. Okay. Pemenang RM10 yang seterusnya. Acil Azlina. Okay, nanti saya akan record balik lah. Okay. So, tadi Haji. Yang ketiga tadi, Ruzaideh. Yang keempat, Acil Azlina. Okay, ni RM10 tau. Banyak lagi hadiah ni. Jangan risau. Stay tune. Tak apa. Kita announce je semua orang akan dapat hadiah. Semua yang wajib tu layak akan dapat hadiah juga. Okay, yang seterusnya lah Sally, Shalina. Shalina dapat harga RM10 yang seterusnya. Yang kelima. Okay. Ini hadiah yang keenam. RM10. Okay, yang kelima tadi Sally. Yang keenam Syafi, Haji Syafi. Syafi, okay, jangan laju sangat. Okay. Yang kelima tadi Sally tau, Sally. Sally yang kelima. Yang keenam Syafiq Azwan. Okay, alright. Habis dah RM10. Okay, now kita move to RM50. Ya. Yeah. Nanti. Syafiq. Okay. Semua yang dah cabut ni akan masuk balik lagi sekali tau. So jangan risau. Sebab kita ada 21 hadiah kan. Okay. Yang keenam tadi Haji Syafiq eh. Cik Captain tolong tulis. Alright. Hadiah kelima. Okay. Yang seterusnya adalah 3 orang pemenang RM15. Okay. RM15 ada 3 orang pemenang. Okay. Siapakah yang bertuah itu? Okay. Hadiah RM15 yang pertama. Roger menang hadiah RM15 yang pertama. Dapat tak? RM15 yang pertama adalah Roger. Okay. Roger Rio. RM15 ada 3 orang. So yang pertama adalah Roger. Okay. Asing kat sini takut lupa. Okay, Roger eh. Saya pun tulis juga. Cuma saya nak announce and minta captain terus tulis. Alright. Yang seterusnya adalah RM15 yang kedua. Abu Luqmanul Hakim. Wah, dia ni last minute tau buat 200 km sebab kena kuarantin. So dalam kuarantin pun dapat settlekan 200 km. Sikit je lagi dia dah buat 190 something kan. So memang rezeki dia lah untuk dapat naik touch 200 km. Okay, yang kedua adalah Abu Luqmanul Hakim. Okay. Tengah kuarantin dapat duit kan. Wow, seronoknya. RM15 ni banyak juga ni boleh beli.
Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah Sahari Furiza. Ya, dapat beli token. Okey, Bro Riza dapat beli token Sahari Furiza. Okey, yang ketiga, pemenang hadiah cash yang ketiga RM15 Sahari Furiza. Oh, bestnya. Dapatlah beli token eh. Token dah koyak semua. Memang betul-betul pelari tega ni kan. Okay, so settle untuk 3 orang RM15. Yang pertama tadi Roger. Yang kedua Abu Luqman Hakim. Yang ketiga Sahari Furizal. Sahabat guru Malaysia. Okay, Ransi Rizal. Okay. So yang keseterusnya adalah 5 orang pemenang cash RM25. Okay, untuk RM25. Yang pertama adalah Fizan Fizan. Fizan Fizan, RM25 yang pertama adalah Fizan Fizan. Okey. RM25 yang pertama adalah Fizan Fizan. Ada 5 orang pemenang RM25. 5 orang pemenang untuk RM25. Okey. Pemenang kedua untuk RM25. Fidau Zaidi, Abe Zaidi. Abe Zaidi, mana Abe Zaidi? Ada tak Abe Zaidi? Tak sia-sia dia lari banyak itu. Hampir sakit-sakit kaki. Okay. Fidau Zaidi. Sekejap lagi masjid dah nak azan. Saya akan cepat-cepat habiskan. Okay, yang kedua, yang ketiga. Peach Aja. Ya, kita punya pelari yang terbanyak larian. Hari ni kena quarantine dia pun tak sihat. Memang rezeki dia untuk menang RM25. Tahniah pada Peach Aja. Peach Aja adalah kita punya pelari kedua mileage tertinggi, iaitu membuat sebaik 500 km lebih sebulan. Kak Zah tak larat lah nak lari sampai 500 km. Okay, Peach Aja pemenang RM25 yang ketiga. Seterusnya, okay, yang seterusnya adalah Juredi. Alamak, so lelaki bini dapat RM25. Juredi nombor keempat, pemenang RM25. Okay, Juredi, kita punya mileage tertinggi di Pusaka Hanafi Runner sebanyak 1,000 km, 100 something lah. So dapat RM25 pun Alhamdulillah lah kan. Okay, so Juredi dapat RM25. Tanya. Yang keempat eh, yang okay, last untuk RM25. Hisham. Alamak, Captain dapat RM25 lah. Wah, untungnya. Okey, pemenang RM25 yang kelima adalah kapten kita, Muhammad Hisham. Tanya. Okey, RM25 yang kelima. Kapten kita itu Hisham eh, Muhammad Hisham. Alright. Okey, sekarang kita ada 5 orang yang akan memenangi at least RM30. Kita ada RM30 2 pemenang. Okey, pemenang pertama untuk RM25 adalah Salihin Mijun. Membawa pulang RM30 yang pertama. Salihin Mijun untuk RM30, pemenang RM30. RM30. Kapten RM30. RM30 ada 2 pemenang. Okey. Pemenang kedua untuk RM30 adalah Siti Nobaya. Ye, Cikgu Baya dapat RM30. Wah, Cikgu Baya pun boleh belikan token yang baru untuk suami dia. Beli token mahal-mahal tau. Okey, Cikgu Baya dapat.
Okey, RM30 ada dua orang. So, yang pertama tadi lah Salihin Mijun. Yang kedua adalah Siti Nubaya. Okey, Cikgu Baya. Okey, seterusnya adalah hadiah. Kita bagi hadiah. Okey, kita nak bagi hadiah ni. Okey, hadiah ESP. Okay, ESP ni adalah minuman protein. Dia dalam bentuk sachet. So, ada 10 sachet dalam kotak ni. So, kita akan cabut daripada 3 orang yang berbaki. Ada 2 hadiah ESP. Okey. Okey, ESP yang pertama. Syahrul Nizam. Yeay, Abang Nizam dapat. Okay, ESP ni ada 2 pemenang. Kita bagi dalam sachet. Ada 10 sachet dalam ni. Boleh minum untuk protein, alas perut. Untuk siapa-siapa yang ada gastrik, boleh sarapan. Apa-apalah untuk tenaga boleh. Okay, so pemenang pertama adalah Syahrul Nizam. Okay. Syahrul Nizam. Okay, pemenang yang kedua. Makawaru. Ya, yeah. Abang jago kita. Abang jago kita duduk dekat mana? Labuan eh. Pun dapat 1 kotak ESP. So, 2 ESP dah ada pemenang dia. 1, Syahrul Nizam. Yang kedua adalah Makawaru. Okay. Okay, seterusnya adalah hadiah. Kita nak bagi kita nak bagi ni Koki Troll. Okey, kalau yang tak tahu, yang tak pernah kenal, Koki Troll ni adalah nutrisi untuk jantung. So, memandangkan kita sports kan, kita kena jaga jantung kita lah. Okey, so jantung kita perlukan coenzyme Q10 untuk membantu menyokong pengepaman darah semula. So, ini hadiah ni 1 untuk last yang tertinggal. Siapa yang boleh dapat lagi? So, beritahulah siapa dia kan? Siapa yang boleh dapat lagi? Kak Hana. Kak Hana dapat. Yeay. Nanti tepuk. Ni Kak Hana eh. Koki Troll ada 1 je pemenang. Koki Troll ni nilai dia RM150 tau. So memang untuk Kak Hana lah. Okay, berbaloi lah. Kak Hana adalah top runners kita juga. Top 3 kan. 500 lebih juga. 510 eh. Wah, memang sesuai lah untuk Kak Hana. Okay. So ini untuk kesihatan jantung. So ini untuk Kak Hana. Kita dah ada pemenang untuk, okay, kita ada 2 lagi hadiah untuk 200 km yang berupa performance day. So saya masukkan balik semua dalam balang ni yang 15, yang 19 orang tadi. So kita akan cabut 2 saja untuk next hadiah yang akan menang. Okay, yang menang akan kita ambil 2 orang lagi adalah menang performance drink. Okay, performance ni adalah minuman kecergasan untuk elak dehydrate. So dia elak daripada badan kita kering, badan kita kurang air. So ni antara pilihan atlet Olimpik jugalah. Angkasawan NASA pun ada minum performance ni juga, tapi dalam bentuk lain lah. So nak katanya memang minuman yang agak sesuai untuk atlet lah. Okay, so kita akan ambil 2 orang daripada tadi. Saya dah masukkan balik semua 19 orang. Saya akan ambil 2 saja daripada yang tadi, yang dah menang tadi. So tadi dah Kak Hana kan. Okay, so diorang akan mungkin akan menang lagi hadiah. Alright, kita ambil 1 dulu. Siapa yang layak? Okay, saya korek-korek je kan. Saya tak tahu siapa. Okay, saya ambil ni. Ui, Abang Jago dapat lagi Makawaru. Okay, Abang Jago dapat performance drink yang pertama. Okay, performance yang pertama Makawaru. Okay, kita kena cepat-cepat, nanti azan, nanti takut berganggu pula. Saya kena bersimbang dengan depan azan kan. Okay, so Makawaru untuk performance drink yang pertama. Okay, siapakah pemenang yang seterusnya untuk performance drink? Saya goncang. Okay, dah ada.
Haji, Haji dapat performance drink yang kedua. Memang sesuai lah. Ni memang geng-geng pelari, betul-betul pelari kan. So bolehlah buat minum kan. Balik rumah nanti, bancuh ke, bekal ke, bolehlah. So performance yang kedua adalah Haji, Haji Idham. Yeah, okay. Selesai dah hadiah untuk semua 200 km. Kita ada hadiah untuk yang 100 km pula. Okay, Haji, Haji dapat performance drink yang kedua. Okay, Haji menang performance drink dan juga RM RM10 tadi. Alright, settle hadiah cash dan juga hadiah vitamin. Okay, terima kasih kepada semua sponsor. Kaza hanya menyampaikan amanah saja. So sekarang kita akan pergi ke 100 km. Pes 3. Okay, ni adalah pemenang untuk 100 km. Kita ada korang dalam list tu. Okay, kita ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 orang pemenang, pemenang untuk hadiah cash dan juga hadiah cream herbal blend. Okay, 100 km, kita ada 13 orang pemenang yang mana akan merebut 4 hadiah. 3 hadiah cash RM10 dan 1 hadiah cream herbal blend ni untuk multi-purpose lah. Kalau melecet ke, kalau berlari, kalau melecet, boleh sapu ni untuk hilangkan rasa pedih tu lah. So boleh bantulah untuk berlari. Okay, dalam 13 orang ni kita akan cabut hanya 4 nama saja. 3 orang untuk menang RM10, 1 orang akan menang cream herbal blend tu lah. Okay, so kita cabut yang pertama untuk RM10. Nuraini Hashim. Okay, ni member UTM ni, Nuraini Hashim. RM10, dapat menang RM10. Ni pun boleh beli stokin juga kalau ada stokin koyak ke apa kan. Okay, pemenang pertama RM10, Nuraini Hashim. Okay, dah surah Allah tu. Sekejap lagi dia nak azan. Okay, pemenang kedua Awang Hasnizam. Awang Hasnizam untuk RM10. Okay, pemenang seterusnya ketiga untuk RM10. Okay, Kak Zu, Kak Zurina dapat RM10. Yeay, ni antara pelari-pelari kita kagum lah. Yeah, Kak Zu ni agak mengkata veteran lah juga kan. Nak kata kita segan lah, tapi boleh buat 100 km above sebulan tu memang kagum lah. Okay, so nak katanya bila kita jaga kesihatan, kita rajin bersenam, kita boleh buat aktiviti macam ni lah. So yang penting kena start semua lah. Mulakan dulu dengan 1 hingga 2 km sehari. Lepas tu lama-lama boleh lah buat 5 km. Kak Zu boleh buat half marathon tau. So kita yang muda-muda ni, macam muda, ayo perasan. So yang muda-muda ni janganlah sampai rasa macam terlalu rasa down kan tau. Atlet kita ni dah boleh buat half marathon tau. Okay, Kak Zu dapat RM10. Okay, hadiah ni RM10. Okay, last but not least, yang akan dapat cream herbal blend yang boleh bantu untuk kalau kita bersukan, kalau kita melecet, kita boleh sapu supaya lega, lega lah, tak pedih. belajar si lemak. Boleh-boleh, RM10 boleh makan si lemak kan. Okay, okay, hadiah ni dimenangi oleh Nur Syahira. Yeay, Kak Ira kita dapat. Nur Syahira. Okay, Kak Ira nanti kalau rasa melecek-melecek, boleh pakai cream herbal blend, okay? Okay, dapat ni untuk Kak Ira. Okay, tahniah semua pemenang kita. Tahniah semua pemenang kita. Kak Ira dapat herbal blend. Okay, nanti kita akan masuk dalam grup. Semua pemenang-pemenang ni dan boleh PM nombor akaun, nak PM alamat, nanti kita akan beritahu lah bila kita akan post. Mungkin hari ni boleh post kan. InsyaAllah boleh post hari ni juga. Yeay, menang dah semua. Okay, tahniah semua. Terima kasih semua yang join live.
teman saya pada tengah hari ni. Okay, semoga kita boleh join lagi event yang macam ni. Jangan serik, jangan serik join. Jangan serik join larian. Kalau tak ada pun run liga, boleh je join mana-mana run dekat dekat mana-mana kat luar sana. Banyak je virtual run boleh kita join. Boleh install book app, book doc. Boleh install jom run. Semua run tu bagus untuk kita larilah. Bila kita bayar, kita akan commit. Kalau kita pergi lari seorang-seorang memang tak mungkinlah kita akan rasa semangat kan. So, terima kasih kepada semua yang sponsor. Jom kita doa-doakan semua orang yang sponsor boleh rezeki yang murah, yang banyak, yang melimpah ruah sempena hari Jumaat yang mulia ni. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.